Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Selamat jumpa kembali. Selamat datang di channel Syams Aprilia Panggalan Bun. Baik, kali ini saya akan mengangkat kisah tentang penjual bunga. Penjual bunga yang berada di Jalan Pasanah ya, Kelurahan Sidorejo, Panggalan Bun, Kalimantan Tengah. Yang unik guys, pada kali ini saya sangat terkejut melihat kerumunan banyak orang ya di lokasi, yaitu kebanyakan adalah ibu-ibu ya, ibu-ibu yang sedang memilih atau membeli bunga-bunga segar, bunga-bunga hidup, bukan bunga plastik di tempat tersebut ya. Dan yang unik lagi guys, terkonfirmasi dari pemilik penjual bunga bahwa keuntungan mereka dalam satu bulan adalah kisaran 20 juta. Wow, 20 juta rupiah guys. Baik ya, sangat luar biasa sekali. Di musim pandemi ini, di musim corona ini, masih ada peluang usaha yaitu lewat menjual bunga. Baik guys, kita ikuti keseruannya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya guys. Terima kasih yang sudah menyimak. Selamat menyimak. Mau dijual lagi. Oh, dijual lagi. Bu dari mana, Bu? Teh dari Penyerangin. Oh, teh berapa? Teh 2. Oh, jauh juga ya. Iya. Kesini tadi jam 8. Jam 8. Setiap hari kesini apa hari ini aja? Kalau barangnya datangnya setiap seminggu sekali. Oh. Dari Jawa datang seminggu sekali, datang kita bari bagi yang penjual bunga. Dari mana? Ini aja di Radio Jreng. Oh, dekat aja ya. Oke. Buat di apa? Di rumah apa di mana? Di luar. Oke. Okay. Saya dari Nangabulik, Pak. Dari Nangabulik? Iya. Sering kesini atau gimana? Baru pertama kali, Pak. Oh, tahu dari mana? Tahu dari Bibi, saudara. Di Panggalan Bun di mana? Di tempat keluarga. Di mana?
di perumahan Bapak. Bapak di mana? Oleh pemasyarakatan belakang gereja Katolik. Gimana perkembangan penjualan bunga di sini? Alhamdulillah di sini laris, banyak yang laku, Pak. Semenjak berapa? Semenjak corona nih. Udah corona? Iya. Banyak, soalnya kan ibu-ibu kan daripada nggak ada kerjaan kan di rumah ya, jadinya mending dia beli bunga, ngerawat bunga kan. Iya. Ya. Pengunjung atau pembeli dari mana aja, Mas? Dari Nangabulik, dari Kalbar, pokoknya dari daerah jauh, Pak. Untuk harga bunga di sini dari harga berapa yang dijual? Kalau dari harga yang paling murah itu dari harga 5.000. Itu sampai 700 ada. Pembeli biasanya langsung ke sini ya? Iya. Ada juga yang online, Pak. Online ya? Iya. Mau hubungi nomor handphone. Iya. Jadi meningkat ya. Berapa persen kira-kira, Mas? Kenaikan apa peningkatannya nih? Misalnya kalau sebelum corona itu kan 50% lah. Semenjak corona tuh naik 30%. Oh gitu, sekitar, iya. Naik 30% ya.